Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wa din. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita saat ini berada dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan sering kita sebut sebagai syahrus syiyam, bulannya orang-orang yang sedang berpuasa. Bulan Ramadan dijuluki pula sebagai syahrul Quran, bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dalam sejarah peradaban Islam, kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu Al-Qur'an pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Rasulullah pertama kali menerima wahyu yaitu surah Al-A'laq ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ bacalah بسم ربك الذي خلق dengan nama Tuhanmu yang menciptakanmu خلق الإنسان من علق menciptakan manusia dari alaq dari segumpal darah اقرأ Wa rabbukal akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang telah memberikan pengetahuan kepadamu, mentransfer pengetahuan kepadamu dengan qalamnya, dengan penanya, yang menjadikan kamu tidak tahu menjadi tahu. Ayat pertama yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengandung esensi bahwa Al-Qur'an bukan sekedar mengandung aspek-aspek ketauhidan atau transidental yang bersifat ilahiyah semata. Tapi Al-Quran adalah gudang dari ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, sebangsa setanah air. Al-Quran adalah gudang dari ilmu pengetahuan. Para saintis pernah berdebat soal di mana poros utama tata surya. Pada sekitar tahun 700 Masehi, seorang ahli bernama Ptolemyus mengeluarkan satu teori tentang geosentris, di mana bumi adalah pusat dari tata surya, dan matahari, bulan, dan seluruhnya mengitari bumi. Teori ini kemudian ternyata dianggap tidak relevan, dan dikoreksi oleh seorang yang sangat terkenal bernama Copernicus, pada sekitar tahun 1543 Masehi dengan teorinya tentang heliosentris di mana matahari adalah pusat dari tata surya. Teori dari Copernicus ini dikeluarkan 900 tahun setelah Al-Qur'an diturunkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin ayat ke-38 berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha." Zalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berputar pada poros-porosnya, dan itulah takdir yang diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Bapak ibu sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dalam konteks kebangsaan dan keindonesiaan, Al-Quran adalah panduan bagi the founding fathers kita dalam penyusunan falsafah kebangsaan, terutama Pancasila. Kita ketahui 17 Agustus 1945 proklamasi kita bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang kedua PPKI merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 dan menetapkannya sebagai dasar negara. Dalam preambul Undang-Undang Dasar kita ketahui bahwa Pancasila ditetapkan oleh para the founding fathers, para
pendiri bangsa kita dengan penuh sikap kenegarawanan dan kepahaman tentang filosofi bernegara. Pancasila adalah kalimatus sawa dengan Al-Quran. Al-Quran nilai-nilainya tersemai di dalam Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, tidak lain adalah implementasi dari sikap ketauhidan. Allah berfirman dalam surah Al-Ikhlas ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu. Kita ketahui bahwa Islam adalah penyempurna dan keberlanjutan dari agama-agama samawi, dari Yahudi, dari Nasrani. Satu kata kunci dari agama samawi adalah seluruh agama samawi mengajarkan kepada kita tentang Tuhan yang tunggal, Tuhan yang esa, tentang ketauhidan, ketuhanan yang maha esa. Al-Quran juga mengajarkan kepada kita tentang kemanusiaan yang penuh dengan keadilan dan keadaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, "Annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard, faka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka sesungguhnya ia telah membunuh semua manusia dan membunuh kemanusiaan itu sendiri. Al-Quran juga mengajak kita untuk membina persatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu, wa'tasimu, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu." Dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Bersatulah engkau, bersatulah engkau, bersatulah engkau, dan dengan bersatu sesungguhnya engkau adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Dalam konteks kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Allah jelas memerintahkan kepada kita semua untuk mengedepankan musyawarah dalam menyelesaikan seluruh persoalan-persoalan kita. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 159, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa syawirhum fil amr. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan bermusyawarahlah kalian dalam menyelesaikan semua persoalan yang ada di antara kalian. Dan jika keputusan dari hasil musyawarah itu telah dicapai, maka bertawakal kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Pembelaan Al-Quran terhadap kaum-kaum mustadafin, kaum yang termarginalkan, mereka yang ditindas dalam rangka membentuk keadilan sosial bagi rakyat kita semua, sangat tegas dalam banyak sekali ayat Al-Quran. Kewajiban zakat misalnya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 133, khus min amwalihim sadaqatan aw tutahhiruhum aw tuzakkihim biha. Kepada kita umat Islam adalah cara bagaimana kita mentransformasikan kekayaan kita, kepedulian kita kepada mereka yang belum berpunya, dan itu bukan sekadar seruan tapi kewajiban kepada setiap muslim. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu sebangsa setanah air, di bulan Ramadan ini mari kita mencoba untuk terus menjadi pecinta Al-Qur'an. Rasul bersabda yang diuraikan oleh Imam Al-Bukhari, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu." Sebaik-baiknya orang di antara kalian adalah orang yang mau terus belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Imam Al-Bukhari adalah salah satu perawi hadis yang sangat terkenal. Imam Al-Bukhari punya sejarah yang sangat erat dengan proklamator kita, bapak bangsa kita, Insinyur Soekarno. Satu ketika di sekitar tahun 50-an akhir, Presiden Uni Soviet ketika itu mengundang Bung Karno ke Soviet. Bung Karno menolaknya dan akan mewujudkan keinginan itu dengan satu syarat, jika sang Presiden Uni Soviet mampu menemukan makam Imam Al-Bukhari. Seluruh daya dan kekuatan Soviet dikerahkan untuk menemukan makam Imam Al-Bukhari. Singkat cerita, makam itu ditemukan di daerah Samarkand di Uni Soviet kala itu. Sekarang masuk dalam wilayah Uzbekistan. Setelah ditemukan di tengah ladang gandum yang tak terawat, kemudian makam itu dibangun. Dan kemudian setelah proses pembangunan selesai, maka kemudian Presiden Soekarno datang ke Uni Soviet, memenuhi keinginan sang Presiden Uni Soviet. Presiden tiba di Samarkand malam hari. Pada saat itu Bung Karno langsung berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Di hadapan makam itu, beliau membaca tilawatul Quran sejak malam hingga subuh hari.
jika para defandik fathers kita, para tokoh bangsa kita mencintai dan mengamalkan Al-Quran dengan sungguh-sungguh. Dan itulah mungkin yang membuat bangsa kita menjadi merdeka dan terus berkembang hingga besar seperti saat ini. Maka sudah sepantasnya lah kita sebagai penerusnya mengikuti apa yang telah beliau-beliau lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wallahu al-muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.